Dalam dunia serba moden, manusia tenggelam di dalam dunia yang mengikut hawa nafsu dan hilang panduan tentang fitrah dirinya yang sebenar. Namun, terdapat sebuah keluarga yang diasuh sejak kecil untuk hidup berpandukan fitrah untuk mencapai potensi diri yang cemerlang. Teknologi fitrah bermaksud cara asal manusia dicipta. Berbagai ilmu telah mereka pelajari berkat semangat mencontohi moyang mereka, Hafiz Ghulam Sarwa yang merupakan Hakim Mahkamah, Mufti, Hafiz Al-Quran serta penterjemah Al-Quran ulung di dalam bahasa Inggeris. Dari pratadika lagi, keluarga Seven Heaven Wellness mengharungi berbagai cabaran dalam proses pembelajaran melalui pengalaman tentang ilmu sains yang berasaskan tauhid. Pendidikan ilmu sains berasaskan tauhid meyakinkan para pelajar tentang kesempurnaan ciptaan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak akan sesekali menganiaya makhluk ciptaannya kecuali manusia itulah yang seringkali menganiaya dirinya sendiri. Hasilnya, terbina keyakinan yang utuh di dalam diri mereka bahawa gaya hidup fitrah ini mampu untuk membesarkan jiwa, menyelesaikan masalah dan menjanjikan kejayaan di dalam kehidupan, di dunia serta akhirat. Pada usia belasan tahun, tim Seven Heaven Wellness berhijrah ke Yaman dan berpeluang mempraktikkan gaya hidup fitrah yang telah mereka pelajari dan amalkan dari kecil. Pengalaman kehidupan keluarga Seven Heaven Wellness membuatkan mereka matang dalam memahami bagaimana gaya hidup fitrah itu amat bergantung kepada ilmu sains berasaskan tauhid. Dalam proses mendalami ilmu Ibn Sina dari syekh-syekh yang bersanad dan hakim-hakim yang bertauliah di Timur Tengah, keluarga Seven Heaven Wellness terdedah kepada rahsia keajaiban Lotri Hani yang berasal dari syurga ketujuh dan mampu membaik pulih rantaian DNA rosak lalu menggalakkan pertambahan sel-sel sihat. Firman Allah SWT dalam surah An-Najm ayat 13 sehingga 18. Terbukti keberkesanan Lord Trihani dalam membantu raja-raja seluruh jazirah Arab hidup sihat, aktif, panjang umur sehingga umur 80 hingga 90 tahun. Keluarga Seven Heaven Wellness berusaha membawa Lord Trihani yang diusahakan oleh keluarga mereka di Timur Tengah dalam usaha membantu masyarakat hapus punca penyakit kronik mengikut teknologi fitrah berdasarkan ilmu Ibn Sina.